Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto yang selalu memberikan informasi seputar update pembangunan jalan, explore tempat wisata menarik, dan menikmati perjalanan dengan bermotoran. Dan di video kali ini, kembali saya akan memberikan informasi seputar update kondisi pembangunan junction Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali. Sebelum berlanjut ke videonya, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tulisan subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi langsung saat saya menambahkan video baru di channel ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita simak videonya. Saat ini kita berada di atas Tol Cipali, dari arah timur menghadap ke arah barat, atau tepatnya menuju arah Jakarta. Tampak di sebelah kiri jalan Tol Cipali, terdapat pembangunan jalur penghubung Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu, dari arah Cirebon menuju Bandung. Sedangkan di sebelah kanan, terdapat pembangunan jalur penghubung Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali dari arah Bandung menuju arah Cirebon. Seperti inilah kondisi pembangunan jalur penghubung antara Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali dari arah Bandung menuju Cirebon. Tampak beberapa girder yang tersimpan dan siap dipasangkan dengan tiang abutmen. Terdapat beberapa kren yang dipersiapkan untuk mengangkat girder yang selanjutnya diletakkan pada tiang abutmen. Dan untuk kondisi tiang abutmen, tampaknya sudah siap dipasang girder. Namun tampak tersisa satu tiang abutmen yang baru akan memasuki tahap pengecoran dinding peletakan girder. Tampak di depan, terdapat pembangunan jembatan yang akan menjadi akses jalur penghubung antara jalan tol Cisumdawu dengan jalan tol Cipali, ataupun sebaliknya. Pandangan kita alihkan. Saat ini kita berada di atas pembangunan jalan tol Cisumdawu dari arah Bandung menuju junction. Dan tampak terdapat pembangunan jembatan yang mulai memasuki tahap pemasangan besi beton. Dan terlihat juga beberapa girder yang tersimpan di sepanjang jalur pembangunan Tol Cisumdawu menuju arah junction. Di titik ini, kita bisa melihat progres pembangunan jembatan-jembatan yang akan menjadi jalur penghubung antara Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali ataupun sebaliknya.
sampai di sini dulu video update pembangunan junction Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali. Nantikan video update selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like jika suka videonya dan subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.